kita lanjutkan pompa turbonya ini kita buka, nanti kita tipisin di itunya guys, apa namanya, kipasnya, karena nyantol nyangkruk di sini. Kita buka dulu karena ini modifikasi ya guys ya, jadi ya kita perlu uji coba kurang apa atau yang perlu ditambahkan apa itu pas tahunya ya pas di lapangan. Jadi kita buka, nanti kita hilangin sedikit ya. Kalau teman-teman pas beli pompa saya ini yang di situ kok ada kendalanya nyangkruk atau apa ya, bisa dikasih apa solusi sendiri gitu ya, atau bisa dikonsultasikan juga boleh. Intinya kita fleksibelkan saja gitu ya, jadi nggak perlu wah ini gini ya. Memang sih ada apa namanya kekurangan dari kami ya, mohon maaf gitu ya. Cuman ini saya usahakan gimana pun bisa sempurna. Cek, perlu bantuan. Dah. Oke, jadi ini yang nyantol ini. Ini pipasnya sudah saya ambil ya. Ini memang permasalahannya bukan karena ini yang panjang ya, guys. Natap sini tuh. Nah, ini kegerus ini ya. Ini bukan karena kipasnya yang terlalu panjang, tapi karena ini loh. Ini terlalu muncul keluar askrupnya. Nah, gimana caranya agar ini bisa keluar ke sini? Terus keramiknya ini bisa natap di keramik yang ini. Jadi akhirnya itu airnya enggak keluar. Ini kemarin bukan saya yang masang, anak-anak, jadi ya enggak tahu cara kerja dari keramik ini. Nah, untuk itu nanti kita buka. Nah, kemudian yang di sini ini kita ganjal pakai apa namanya? Pakai mur, ya, bisa mur yang lebih besar atau pakai ring yang lebih tebal. Nah, sampai akhirnya ini muncul melebihi dari askrupnya. Ini keluar melebihi dari askrup sekitar seginilah. Nanti ini bisa menekan ketika ditekan pakai mur 12 ini. Baik, langsung saja kita rombak, nanti kita basuci ya. Nah, ini sudah saya lepas semuanya baut-bautnya. Nah, ini harus keluar seperti ini guys. Dan ini, nah, ininya seperti ini. Nggak tahu ini terlalu pendek atau seperti apa, jadi ya apa namanya, atau askrupnya ini yang terlalu panjang, itu juga gak tahu juga. Nah, yang penting namanya pompa modifikasi ya, kita modif sendiri juga ya, tapi rata-rata pas guys. Nah, seperti inilah kira-kira, seperti ini. Nah, ini di jungle, coba nanti kasih mur baut 17. Jadi ini murnya ya, ini mur baut 17 yang di situ masuk pengganti ring tebal. Kalau nggak punya ring tebal, nah, seperti ini ya. Ini kita pasangnya gini guys. Nah, kita pasangkan, nanti kita coba apakah ada yang mengganggu atau tidak, atau masih tersangkut apa enggak. Selanjutnya yang bagian sana. Ok,
Oke, semuanya sudah terpasang ya. Kita coba, ini kan sudah masuk ya. Kira-kira seperti ini ya, kalau apa namanya posisi sempurna dari pompa keong modifikasi ini. Jadi ininya masuk, nanti kan untuk oli seal ini kan ditekan, ditekan seperti ini agar air tidak keluar melalui sini sehingga masuk ke mesin. Tapi di sini sudah saya kasih lubang agar tidak sampai masuk. Jadi airnya sampai sini langsung keluar. Baik, langsung saja kita apa namanya kita pakai ini. Nanti apakah tetap nyangkruk? Kalau tetap nyangkruk, maka kita putuskan untuk dipotong sedikit. Nah, kalau ininya terlalu dalam ya, ini padahal sudah mepet ya. Andai kata nggak ada ininya, tapi ini mepet, tapi askuknya terlalu pendek. Nah, maka kita akali dengan cara dikasih ring. Biasanya satu paket pengguna, satu paket apa namanya pembelian sudah ada ring itu. Nah, itu bisa dimasukkan di sini di tengah-tengah. Ada videonya juga sudah saya cantumkan cara pemasangan. Kalau askruknya terlalu pendek, sehingga kalau dikasih ring akhirnya askruknya bisa menonjol. Sehingga nggak terlalu dalam. Kalau terlalu dalam kesnekenya gini, starterannya berat terus juga cepat panas. Baik, langsung kita coba. Dan ternyata tadi sudah saya coba masa seperti ini ya. Ini saya tekan gini, ternyata ini nempel ke body yang sini guys. Nah, rumus yang kedua juga ini tidak boleh sejajar dengan apa namanya bodinya, harus lebih tinggi. Makanya mau tidak mau harus kita kasih ini dua ya, dua ring gini biar gak nempel ke sini seperti ini. Jadi ini tetap nyangkruk, akhirnya kita gerinda guys. Oke, ini tadi sudah kita pangkas terus kita pasang ring. Nah, kali ini saatnya kita coba seperti apa peluncurannya dan jaraknya ya. Kita tes. Dan ayo kak. Ayo raket shooting nih kak. Yang ini sih kurelu, jangan ini sih. Raket turun, urung mulai kok. Mulai. Seperti biasa kita lapisi dengan plastik, pokoknya intinya biar rapat. Air enggak ada udaranya. Guys. Tes.
masuk kok. Iki lho rumut dulu lho, saya isi yang ambang ketok kak on ketok ayo iki ekornya seperti itu emang kan ini kuman mau puter mau yontek coba makano ini tak terer atau langsung bisa mundi kok gak kalong sih gitu ya ini tekanan aku oncek guys. Lihat, coba gak meteran kak, gede no kak. Kak, tapi aku lucu mau. Mati hilang kak. Durung dites kok. Coba ya kok dites. Perbedaan. Oke. Ini tangan saya sampai kena getaran terus sama semprotannya guys ya. Jadi kesimpulannya pompa ini layak ya. Untuk jaraknya tadi itu yang kesini itu piroga 5 meter. 5 meter. 5 meter untuk yang ke sana itu enggak tahu sampai dam sana itu kok. Ya. Jadi ini pakai motor GX160 atau GX200 atau 6,5 HP ya. Itu sekilas uji coba kita setelah kita rombak lagi nanti buat teman-teman sekalian yang ada di seluruh Indonesia ini limited edition ya. Kalau mau ya nanti ya kan dibuatkan tapi ya nunggu karena barangnya ini ya apa namanya sulit dicari untuk apa nama untuk murbornya gitu sil-silnya ya, makanya kita namai pompa turbo limit edition edisi sangat jarang gitu ya hanya permintaan khusus ini. Nah ini insya Allah akan saya jadikan agen-agen setiap di wilayah Indonesia. Nah buat teman-teman yang di situ untuk tambang atau untuk
apa namanya peralatan pengeboran atau yang membutuhkan daya semprot yang tinggi. Ini saya rekomendasikan, cuman saya belum ngukur untuk barnya ya, jadi jangan tanya berapa tekanannya karena memang alatnya belum saya miliki, jadi saya nggak bisa ngukur, cuman itu tadi yang jaraknya dan terus saya tekan pakai tangan. Ini tangan saya merah dan apa namanya ada bekas getarannya mesin ini guys. Oke, terima kasih dan jangan lupa untuk selalu menyimak terus video-video yang saya upload dan yang sudah sangat setia ya di channel saya. Diucapkan terima kasih, semoga bisa menginspirasi, dan yang sudah subscribe atau yang mau di subscribe ya semoga bisa mendapatkan manfaat. Oke, begitu dulu yang perlu bisa sampaikan. Nanti link-link yang ada di apa namanya penjualan atau yang pengen kontak-kontak ada di deskripsi. Oke, terima kasih, selamat jalan dan sampai jumpa, semoga bisa bermanfaat. Salam percobaan Indonesia, sampai jumpa.